Selamat siang Pak Hari, jumpa lagi dengan saya Sophie di Bulik Menanjung. Sekarang kita lagi ada di Kabupaten Barito Timur, tepatnya Kota Tamiang Layang. Nah, di belakang saya ini ada Pasar Temanggung Jayakarti. Ini merupakan pasar terbesar di Kabupaten Barito Timur ini. Kita akan lihat apa-apa saja sih yang dijual di dalam sana. Mari ikutin kita terus. Barito Timur adalah salah satu kabupaten yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang sangat kaya. Kabupaten yang didiami oleh suku Dayak Maanyan ini juga punya banyak potensi alam dan wisata yang beragam. Mulai dari wisata alam, di tempat ini juga terdapat banyak sekali wisata budaya. Orang jual berbagai macam kue dan pernak-pernik karena sudah memasuki bulan Desember, jadi mereka menjual pernak-pernik Natal. Jadi di sana juga ada menjual baju-baju, tapi kita mau lihat pasar-pasar sayurnya ada di mana ya. Jadi Pak Hari, di sini ada tempat pasar sayur tradisional di Kabupaten Barito Timur, dan di sini sayurnya beragam, dari sayur-sayur yang apa sih, tradisional, dari sayur-sayur tradisional sampai sayur-sayur internasional. Jangan mengada-ngada. Jadi di sini banyak bumbu-bumbu khas. Kita mau beli tapai singkong. Tapai singkong itu paling enak. Ini. Kita mau lihat-lihat ke atas. Kita mau lihat-lihat naik ke atas, di atas ada apa aja. Tapi saya lihat dari bawah sini, di atas tuh banyak jual sepatu dan baju, sendal-sendal gitu. Jadi di sini pasarnya lumayan besar, luas, cuman agak sedikit ya kurang bersih, tapi bagus. Tinggal pembersihannya lagi, dan sampah-sampah harus ada kesadaran dari pengunjung-pengunjungnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mbak, ini kena berapa? Setelah puas berjalan-jalan di dalam Pasar Temanggung Jayakarti, kami pun beranjak ke salah satu situs budaya yang terkenal di Barito Timur, yaitu Museum Lewuhante yang terletak di kawasan Pasar Panas, tepatnya di dekat perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mari kita lihat apa saja sih yang ada di dalam museum ini. Ikuti terus perjalanan kami di Bulik Menanjung. Hai Pak Hari, jadi jumpa lagi dengan kami. Kami sekarang sedang ada di rumah adat Dayak, rumah Betang Lewuhante. Lokasinya ada di Pasar Panas, perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Jadi tepat di depan rumah Betang Lewuhante ini ada tugu perbatasan antara Kalteng dan Kalsel. Thank you.
Piring Malawi ini kalau makanan yang pedas dimasukin sini jadi nggak pedas, sama dia nggak bisa basi juga kalau makan dimasukin sini. Kalau biasanya ijame sih. Ijame. Itu enggak tahu kalau di tempat daerah lain, kalau di sini itu kan misal meninggal. Dia sekitar umur 20 sampai 50 tahun di dalam kubur kan dia diangkat lagi. Jadi tulang belulang itu di kayak tiwa. Iya kalau kalau di sana tiwa ya. Iya, kalau di sini ijame. Ijame. Nah, jadi Pak Hari, kita lagi ada di museum Leuhante. Jadi di sini kita bisa melihat koleksinya. Di sini ada gading berukir bokor, dan ada juga di sana kongkonang, terus ada kulit kayu, terus di sini juga ada bakul atau panuk dalam bahasa Dayak, tikar dari rotan, terus di sini ada layung atau gawang, terus ada sempoah. Di sini juga ada sempoah untuk menghitung. Jadi di sana juga ada alat musik. Di sini ada salung, gamang, seni musik dan set sape atau kecapi, terus ada gelang dadas, terus gelang bawo. Kita mau lanjut Pak Hari, kita mau lanjut ke makamnya Putri Mayang yang ada di Desa Jaar. Kita mau melihat makam Putri Mayang yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adat Dayak. Makam Putri Mayang, dan kami sedang menunggu juru kunci dari makam tersebut. Selamat Panalu, selamat bertemu kembali kawan Pak Hari. Apakah kalian semua siap untuk ikut berpetualang lagi bersama dengan kami hari ini? Kali ini, tim Bulik Mananjung akan mengajak Pak Hari semua untuk pergi ke salah satu situs bersejarah di Desa Jaar, Barito Timur. Kali ini kita akan berziarah ke makam Putri Mayang. Ya, jadi Pak Hari, kami sedang ada di depan makam Putri Mayang. Ini kami belum bisa masuk soalnya masih digembok. Yang jaga belum datang juru kuncinya. Nanti kami akan wawancara dengan juru kunci. Putri Mayang adalah seorang putri cantik yang pada zaman dahulu memimpin masyarakat Dayak Maanyan. Sejarah tentangnya pun diabadikan melewati berbagai macam tulisan di Google. Dan jika Pak Hari semua ingin mengulik lebih dalam, kita dapat mencari langsung di Google melalui smartphone masing-masing. Anak hilang aja, kami saat kami pergi berziarah ke makam Putri Mayang, kami dipertemukan dengan Itak atau nenek dalam bahasa Indonesia yang berprofesi sebagai juru kunci makam tersebut. Kehadiran kami disambut sangat baik oleh Itak. Dia juga dengan senang hati menceritakan sejarah tentang Putri Mayang kepada kami semua. Beliau menuturkannya dalam bahasa Maanyan Pak Hari. Kamen karenge kisah tentang Putri Mayang nang kahanyo. Koningko ini Putri Mayang. Ula aku nabur dia iya kerasa naun lawik kia lajang jangkau irang laut lapas irang segera luas irang gunung kawi gunung kidul irang banyar ketang irang pulau kamang keringan bunga irang kini agung kini laras irang benar lapas pelampayan kia naun maawe naun mengunjung bulu ina aku nirau naun kira-kira jam isak tadi jam pere. Pulau aku laku awi naon
Mawang balai istana naon ni nak jam berapa dia ni? Jam dua eh? Hei. Tengah. Bolo aku iwara manaon dia naan iri naan haut haut puang aken haut umpo kau naon deh kawan anak umpo haut tawi maina memang hingga awe penawi here ti aku memang hoan kerasa udah ya engkau pelangkaraya iya ketelo naon puang puang here teka pelangkaraya ina ina baya iru here telo heeh kamina ninggal engkau pelangkaraya bulu here hawi sini ah pertama ha pengakuan kelea ulun temakan kabar putri mayang ulun wahai kia aku dipulap ngalap bulu ni hang awe nyelakuan murun si aku de iro lah dasar iya nyari iro daya naan here ina hamin laku sejarah laku kisah biar botit tapi here laku jadi anda ina mula aku ibarat menaun nah here laku cerita iro mula aku nyarita biar aku pang tahu ah suka tsunami ini. Baiklah, perjalanan masih akan terus berlanjut, Pak Hari. Saksikan terus episode selanjutnya dari Bulik Mananjung yang masih akan terus eksplor di wilayah Barito Timur. Tabe!